Jemaat yang terkasih, mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan yang didasarkan dari Kejadian 1 ayat 31 demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jemaat yang terkasih, seorang pastor bernama Paul Gerres dalam bukunya berjudul Prayers for Impossible Days menuliskan sebuah doa. Berikut ini adalah penggalan dari doanya. Tuhan, ketika aku bangun pagi ini, aku berkata kepada diriku sendiri bahwa ini akan menjadi sebuah hari yang sama seperti hari lainnya. Aku memakai kereta yang sama setiap pagi. Aku membaca komentar-komentar yang sama di koran tentang situasi internasional. Aku menaiki tangga yang sama seperti biasa. Dan di mejaku, kutemukan tumpukan kertas yang sama untuk kuperiksa. Dokumen-dokumen yang telah persis sama selama hampir 10 tahun. Tuhan, aku letih dengan semua ini. Tuhan, izinkan aku berbicara denganmu malam ini tentang keletihanku, tentang keinginanku untuk pergi dari sini. Kepada siapa aku dapat berbicara mengenai semua ini, jika bukan kepadamu? Tidak seorang pun mengerti. Sungguh wajar jika engkau melakukan pekerjaanmu. Oleh karena itu, aku hanya akan mempercakapkannya denganmu. Tuhan, jangan ubah apapun. Hidupku tidak harus berubah, akulah yang harus berubah. Tuhan, tolong aku untuk lebih kurang memikirkan diriku sendiri. Tolong aku untuk melihat bahwa ada orang lain selain diriku. Jemaat yang terkasih, ini adalah sebuah doa yang jujur. Jarang kita dapat berdoa sejujur Gerres. Namun Gerres memberikan contoh kepada kita tentang sebuah doa yang jujur dan keberanian untuk berkata jujur kepada Tuhan. Doa yang demikian sejatinya justru mampu menolong kita untuk dapat lebih tenang dan mengaminkan apa yang dituliskan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 31, bahwa segala yang dijadikan Allah sungguh amat baik. Doa Gerres ini juga sejalan dengan sebuah doa yang terkenal yang sering disebut dengan doa ketenangan. Doa ini konon ditulis oleh seorang teolog bernama Reinhold Niebuhr. Dalam doa itu, Niebuhr berkata, Tuhan, berikanlah aku rahmat-Mu untuk menerima segala sesuatu yang tidak dapat aku ubah, keberanian untuk mengubah segala sesuatu yang bisa aku ubah, dan hikmat untuk membedakan keduanya. Saudara, jika kita dapat berdoa dan menghayati doa Gerres dan Niebuhr ini, rasanya kita dapat menjalani hidup dengan lebih tenang. Kita pun dapat melihat dengan lebih jernih bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah untuk terjadi dalam kehidupan kita, memang sungguh amat baik. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami menaikkan doa kami kepadamu Tuhan, berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang terpapar COVID-19, juga untuk mereka yang sedang sakit. Kami memohon kepadamu, kiranya engkau berkenan untuk memberikan pemulihan tubuh. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang mencari tempat studi di jenjang yang lebih tinggi, juga bersyukur untuk mereka yang telah mendapatkan tempat studi. Kami berdoa bagi pelayanan gereja agar dapat menolong jemaat untuk memiliki kekuatan iman dalam menghadapi persoalan hidup. Ya Bapa, inilah doa kami. Dengarkanlah dan kabulkanlah apa yang seturut kehendak-Mu terjadi atas hidup kami. Amin.